Dan untuk saat ini kami melakukan pengembangan karena kami dari tim Resmo Polda Sulut telah melakukan pengungkapan atau penangkapan lebih tepatnya terhadap salah satu pemain, baik itu kaki, tangan, atau mungkin agen, di tepatnya di daerah Kecamatan Welang, Kabupaten Minahasa Tenggara. Dan untuk saat ini kami melakukan pengembangan karena yang diduga adalah salah satu calon legislatif di Kabupaten Mitra itu sendiri. Dia dugaan apa? Salah satu caleg ini apa? Dia diduga apa? Untuk pengembangan saat ini diduga bandar. Oh, bandar. Bandar. Jadi yang tim ada tangkap ini masih jaringannya, masih agen. Pengecernya. Ya? Agen pengecer. Pengecernya. Siap dengan barang bukti sejumlah uang kurang lebih 3.968.000. Nah, dari mana tim mengetahui bahwa di sana ada judi togel ya, Pak? Karena ada laporan dari masyarakat terkait aktivitas mereka. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, bayar TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.